Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat sobat demen baik semuanya. Kali ini kita akan unboxing yang mungil-mungil, murah dan menggemaskan. Coba tebak, apaan tuh? Tentu sobat demen baik penasaran kira-kira apa yang ada dalam kemasan paketan yang berukuran 23 cm x 8 cm ini. Sebelum kita buka, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya agar Sobat Demon Bag terus bisa mengikuti konten-konten terbaru dari Demon Bag Channel. Dan langsung saja kita buka. Yaps, ini dia sobat Demon Bag. Ini adalah pompa Ford Fun Danger, produk dari Fun. Pompa Ford Fun Danger ini bentuknya sangat kecil dan mungil, hanya 18 cm kali 2,5 cm. Tentu ini sangat kecil dan mungil untuk ukuran sebuah pompa fork dibandingkan dengan pompa fork yang lainnya. Pompa ini bisa diputar menyesuaikan posisi pada saat kita memompa fork. Dan pada bagian yang lain, pompa fork ini juga dilengkapi dengan selang elastis yang juga bisa menyesuaikan posisi pada saat kita memompa fork. Jika diputar 180 derajat, pompa fork ini bisa bertambah panjang 2 kali lipat dari sebelumnya. Hal ini tentu juga memudahkan kita untuk menentukan posisi pada saat kita memompa fork. Untuk pompa fork ini berbahan full alloy aluminium. Dan jika kita membahas masalah produk buatan Fun, tentu sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Buat sobat Demon Bag yang memiliki fork dan rear shock angin, tentu wajib memiliki pompa fork ini. Untuk pompa fork ini saya beli di toko online Bukalapak. Ini adalah transaksi saya di Bukalapak. Saya akan konfirm penerimaan, akan saya isi ulasannya. Pompa fork terkecil dan termurah sedunia. Lebay nggak sih? Nggak juga kali ya. Karena memang iya, termurah dan terkecil memang. Oh ya, untuk sobat Demon Bag, link Bukalapaknya akan saya cantumkan pada kolom deskripsi. Untuk nama toko atau pelapaknya, H4Bag Hendro. Sobat Demon Bag bisa langsung ketik nama pelapaknya di Bukalapak atau klik pada link deskripsi. Untuk fork ini dibanderol dengan harga yang murah, yaitu Rp156.400. Jadi sobat Demon Bag bisa langsung order di H4Bag Hendro.
di toko online Bukalapak. Pada deskripsi pelapak juga ditulis bahwa pompa Ford ini termurah sedunia. Untuk Sobat Demand Bag, silakan diorder karena stoknya menipis, tinggal 10 buah. Selanjutnya kita akan mencoba seperti apakah pompa Ford Van Danger ini. Di sini saya menggunakan media Ford Santur Epicon. Kita buka penutupnya terlebih dahulu. Pasang copnya dan putar ke kanan untuk mengunci. Dan langsung kita pompa. Yap, Sobat Demand Bag, ternyata pompa Ford ini dilengkapi dengan indikator tekanan dalam bar dan PSI. Sobat Demand Bag bisa lihat pada video, pada saat kita pompa dan udara masuk akan muncul indikator yang berwarna merah. Yap, seperti pada video. Indikator ini yang memberikan informasi kepada kita mengenai tekanan dalam bar dan PSI. Pada indikator tertera tekanan 50 PSI, 100 PSI, 150 PSI, 200 PSI, 250 PSI, dan 300 PSI. Jadi maksimal untuk pompa Ford ini 300 PSI. Menurut saya pompa Ford ini wajib dimiliki oleh Sobat Demand Bag semuanya, karena bentuknya yang kecil, harganya yang murah, dan juga ternyata ada indikator tekanannya. Setelah selesai kita pompa, kita pasang kembali tutup forknya. Dengan ukurannya yang kecil, kita tidak kesulitan untuk membawanya. Sangat praktis, tinggal kita masukkan di dalam kantong dan bisa kita bawa kemana saja. Oke, Sobat Demand Bag, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan juga aktifkan loncengnya agar Sobat Demand Bag terus bisa mengikuti konten-konten terbaru dari Demand Bag Channel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.